ini udah Abah mau pergi ke Kintamani. Kita renang-renang di sana, mantap. Go. Halo guys, welcome back to my channel, Vika Dega Channel, Shaka Shaka. So, hari ini kita bakalan bawa Ayah pergi ke Kintamani, Batur. Di sana ada hot spring, jadi kita bakalan berendam-berendam deh di sana sama keluarga. Let's go, check it out, you! Kita beruntung banget kesini, soalnya kalau mau pergi ke sini untuk mandi di hot springnya, itu harus cuacanya kayak gini. Jadi benar-benar kalau bisa sih kayak rada habis siang mau ke sore gitu guys. Biasanya kalau saya kesini pas lagi siang ke sore, jadi udaranya benar-benar dingin. Jadi kalau misalkan untuk hot spring, untuk mandi di pemandian air panasnya tuh enak banget gitu. Jadi nggak terlalu panas banget. Kalau benar-benar terik banget, rada gimana ya, di badan tuh kayak udah panas dari hot spring tersendiri, terus udah gitu di luar panas juga gitu. Jadi kalau kesini harus pas benar-benar lagi kondisinya lagi dingin banget. Rambak-rambak gitu ya. Dingin, dingin banget udaranya, segar. Segar. Everybody, kita sudah sampai di Batur Natural Hot Spring yang ada di Batur Lake bersama Ayah dan juga kakak saya, kakak Shelly. Let's go swimming hot spring. Caka-caka. Aduh, wah mantap banget ini. Pas banget ini pokoknya, ada hujan-hujan sedikit guys. Dan hujan sedikit, gerimis sedikit, tempatnya enak. Makasih ya, Pak. Halo Pak, apa kabar Pak? Kabar baik. Baik-baik ya. Baik-baik, motor baik Pak. Motor baik. Ya. Ayo Pak. Baik ya. Gila dingin banget sumpah. Itu ke sana apa ya? Sana. Itu ke sana apa ya? Gi. Boleh lah lihat-lihat sana. Iya, yuk lihat ya. Tuh, nomor saya ke sana juga tuh. Oh, keramba. Itu dia mantap ya. Wah. Wah. Batur Natural Hot Spring Pura Tirta Mas. Wah, mantap nih ya. Tuh guys, lihat guys. Bagusnya bukan main ini. Bagus ya. Ini spot cakep ini. Kawan-kawan, nanti tahun depan ya, kita sambangi ke sini. Ini tempat cakep bener. Tuh. Masya Allah. Ini kan kita udah pernah vlog di sini guys, waktu itu guys. Tapi sekarang kita bawa Ayah. Oh, kita bawa Ayah sekarang untuk mandi di pemandian air panas, untuk relax, untuk penyegaran juga. Iya. Sarana. Ngobatin rematik. Ngobatin rematik. Ini yang sebenarnya kita mau, yaitu hujan sedikit saat kita pergi ke Batur Hot Spring, karena lebih dingin terus lebih adem jadinya. Udah lebih dingin lebih adem, terus kita langsung masuk ke dalam hot springnya. Tuh kita. Air hangat. The guts. Thank you.
Welcome. Ya, sip. Welcome. Hot spring. Hot spring. Beru gue ya, beru gue apa? Kintamani. Mam, di mana nih, Mam? Di mana? Kita mani, mau hot spring ya, hot ya, spring ya. Senang, happy. Happy ya. Happy sekali. Hey, oh my God, so good. Enak banget, guys. Hah, yang ini jadi kalau kalian ke Natural Batur Hot Spring, di sini ada level-levelnya. Mau yang paling panas, yang panasnya biasa, apa yang panasnya apa yang benar-benar panas? Super hot. Super hot. Oke. Okay, let's go swim. See you. Dingin banget pas lagi naiknya, soalnya yang ini nih lumayan panas nih, panas banget, enak. Tapi kalau misalkan posisinya udaranya di sini panas banget, saya dulu pernah pas datang ke sini udaranya tuh benar-benar panas, terus masuk air panas, wah tambah panas. Tapi sekarang kita lucky banget datang ke sini, udaranya tuh benar-benar dingin banget. Mungkin ini seasonnya memang lagi dingin-dinginnya, atau mungkin kita terlalu sore datangnya, jadi memang sebenarnya lebih bagus sekarang sih. Kita lucky banget masuk langsung anget di sini, enak banget. Sambil nikmati pemandangan yang ada di sana, guys. Lihat, guys. Gimana ya rasanya ya berendam air panas di Batur Hot Spring ini? Iya, enak banget. Enak banget ya. Ini apa namanya? Ilangin stres juga. Ilangin stres ya. Kan, udah gitu kan dia kandung sulfur. Iya, ada sulfurnya. Iya, jadi untuk kulit bagus, untuk rematik dan asam urat bagus. Mudah-mudahan ya pulang lebihnya tambah sehat ya. Amin, amin. Guys, ayah nih umurnya udah 60, tapi lihat. Masih fresh. Wih. Asik. Masih fresh. 60 tahun, Gil. Asik. 60 tahun. Iya, masih bisa kekejet. Nah, oke. Okay. Kenapa sih bisa fresh seperti ini dengan umur 60 tahun? Kita nggak boleh marah. Hilangin rasa marah, rasa benci, rasa ketidaksukaan ke orang lain. Betul. Kemudian olahraga. Kemudian juga jangan berburuk sangka sama orang lain. Positive bergaul thinking. Sama siapa aja oke. Yeah. Positive thinking. Yeah. Banyak pokoknya resep-resep. Yeah. Itu alamiah. And then smile. Dan selalu smile. Yeah. Senyum. Oh. Yeah.
Selalu jadi, senyum. Ada uang, ada uang, tetap. Ada uang, ada tetap senyum. Tetap senyum. Ada uang, ada uang, tetap. Dan bersyukur ya. Dan bersyukur. Banyaklah bersyukur kepada Tuhan. Karena itu adalah anugerahnya itu memang untuk kita. Kalau kita bisa mengakses Tuhan di diri kita, insya Allah hidup tentram, hidup bahagia. Amin. Gitu. Very very happy. Wah, ini mantap. Untuk mengeluarkan hal apa yang kotor-kotoran yang ada di dalam. Termasuk daki. Termasuk daki. Mantap banget. Oh yeah. Hello. Enak, holiday enak. Bukan main, mantap. Mantap. Mantap coy. Segar lah ya, segar. Segar, aduh, jadi fresh aja nih. Jadi kayak hidup kembali. Kita makan mujair nyat-nyat sekarang. Mujair nyat-nyat, sudah pernahkah mencoba? Nah, ya baru mau coba nih. Mujair nyat-nyat. Cos, maknyus pasti. Pokoknya. Pasti gak ada duanya ya. Betul, betul. The next day. Selamat pagi semuanya. I stay for my dad in Bali. So, hari ini kita mau makan mujair nyat-nyat yang real sama goblek. Juga kita bakalan makan mujair nyat-nyat buatan mama karena yang mujair kemarin di Kintamani gagal total. Aduh, Gagal total. Jadi mujair nyat-nyat itu sebenarnya bumbunya itu kerasa banget gitu loh guys. Kemarin yang yang benar-benar istilahnya benar-benar nyat. Maknyos banget gitu. Jadi sekarang kita mau pergi ke tempatnya mama untuk ya, untuk benar-benar makan yang namanya mujair nyat-nyat. Let's go guys. Hai papi. Oh aduh. Dia enggak sabar. Wah. What is it? This is we call perkedel jagung. Corn, how do you call? Like mashed potatoes but change with the jagung gitu. Nih, ini favorit keluarga kita, guys. Terus ada ini lalapan. Nah, ini yang dibilang nih. Nih aslinya nyat-nyat. Ini kayak gini, guys. Tuh. One piece. Jadi nyat-nyat tuh satu ikan begini gitu. Bukan kemarin dikasih nyat-nyat kecil-kecil segede-gede gini. Ya ampun, udah gitu pasti giniin dagingnya ikut sama tulangnya. Ya udah deh, gak bener banget. Pokoknya kemarin pergi ke Kintamani makan nggak semua warung kayak gitu sih, cuman memang kita kebetulan datang ke sana dapetnya yang ya yang gitu dah. Aduh, pokoknya bukan gagal banget. Jadi makanya kita masih penasaran sama nyat-nyat. Mama bikin nyat-nyat ini memang enak banget. Mama saya pintar banget masak. Jadi kita bakalan makan nyat-nyat di sini. Oke, selamat makan. Wadidaw. Gimana nih ya? Kelihatan gimana ya? Ayo gimana nih? Eh, mantap. Mantap ya. Ayo makan. Oh iya, yummy. Yummy. Dari jam berapa masaknya, Mam? Masak dari jam ke pasarnya dari jam 7, dua kali balikan ke pasar. Wow. Kenapa? Bangun jam berapa? Ya bangun, kalau bangun jam 6. Jam 6? Nah, ya. Pertama beli jahit sama bumbu, Gilang telepon lagi, suruh beli bikin sop sama perkedel, balik lagi ke pasar, dua kali balikan. Asik. Terima kasih ya. Ayo, ya sama-sama. Makasih. Ayo, makan dulu. Ayo, kita makan dulu. Bersama-sama. Mas, saya lagi. Ini nih. Ada jayanya, ada jayanya lumayan, ada anak-anak ini anak-anak ubuan nih. Coba lihat tuh takarnya. Waduh mantap. Kok sedikit banget makanannya. Wow. Kan lagi nih. Ini. Nanti udah kalau dari kokang dor baru banyak. Ini namanya nyat. Nyat. Kalau nyat. Kalau nyat itu bukannya surut ya? Surut. Iya, sama nyat, surut. Bali nyat surut. Orang Indonesia kalau enggak makan pakai kerupuk enggak benar. Bahasa nyat itu baru diangkat dari penggorengan namanya nyat. Oh. Nyat namanya. Nyat namanya. Oh. Mantap ya. Nanti malam.
Enak ya pokoknya ya. Makanan McCarthy nih, ya nyat-nyat namanya. Nanti kalau kita ada rezeki kita buka restoran ya. Amin, amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya guys ya, bikin restoran ini resepnya ini tiada duanya ini. Pokoknya sumpah enggak bohong deh. Pokoknya enak banget ini. Mama nih mah pintar masak. Bahan utamanya ikannya yang fresh. Neng Zaira. Apa itu? Neng Zaira, Jair. Kalau enggak Neng Nilawati. Berarti Nila kan? Iya, gitu. Neng Nilawati. Mantap. Mantap.